ini lur, DC nyerang driver yang lagi parkir nunggu negosiasi. DC-nya banyak banget lur, bawa sajam, ini ngerusakin mobil-mobil kita. Melapat lur di Jotawang. Belum ditangani oleh polisi, akan dilihat permasalahan hukumnya. Kalau memang sudah ada pidananya, nanti akan ditindaklanjuti dengan proses pengambilan barang bukti, misalnya kendaraan, surat dan sebagainya. Itu nanti pihaknya akan melaksanakan tugasnya. Nah, kalau bapak-bapak di sini tetap berada di sini, sedangkan proses sudah dilaksanakan di sana, ini kan malah nanti membuat suasana tidak kondusif. Apalagi permasalahan dari silahkan misalnya di Polda pun sudah ada kok kasus yang sama seperti ini, kebetulan saja bukan pelaporannya dari pihak ojol tapi masyarakat biasa. Begitu bapak, gimana kira-kira saya menawarkan jalan sebenarnya ya, termasuk dari itu cuma kita mau kamu juga mungkin tapi nggak bikin anarkis kok. Oh, tapi ini kan ada nanti berhadapan dengan ini sisi lain ada masyarakat. Nanti kalau memang tidak dibenarkan, ada permasalahan pidananya, ada pengancamannya, ada kekerasannya. Jadi kemarin seperti kita kemarin audiensi Polda, apakah memang benar-benar kita ini mendapatkan perlindungan yang sebenarnya sebagai masyarakat atau tidak, kan gitu loh Pak. Bisa asal kalau seperti ini Pak, kami semua sebenarnya kami nggak mau ada pandemi sebenarnya sama begitu. Jadi begitu Pak. Saya memahami. Jadi kan kita juga punya berpenghasilan normal, bisanya cuma normal, seperti biasanya. Saya dengan beberapa teman-teman di sini juga begitu yang lain. Karena waktu juga kan nggak tolong beri kesempatan dari penyidik kasus ini. Kalau 31 leasing yang kita handle Pak, itu teman-teman RBL ini, itu masih ada beberapa yang masih belum bisa memberikan kebijakan terhadap strategi kita juga. Kita tuh bukan tidak mau bayar Pak, bukan tidak mau bayar, tapi tolonglah tunda atau beri kami kesempatan untuk bisa bernafas lah. Lio-lio lah Pak, gimana caranya nanti supaya kita bisa normal lagi gitu loh. Itu cuma minta waktu, bukan seperti ini gitu. Sebenarnya kan seperti itu, tapi padahal dijadikan pembiaran, tidak ada keputusan. Jadi seolah-olah akhirnya kita menunggak jadi berbulan-bulan. Kan ini seperti ini. Saat kita kewajikan juga tidak. Ini lur, DC nyerang driver yang lagi parkir nunggu negosiasi. DC-nya banyak banget lur, bawa sajam, ini ngerusakin mobil-mobil kita. Melapat lur di Jotawang. Kondusivitas dari lingkungan. Betul. Ya. Kita bukan preman. Iya, kita bukan preman. Kita itu premannya jadi negoi. Pejuang leasing, pejuang leasing. Pejuang rumah. Sing preman jadi negoi toh. Yang lain lagi. Iya. Kalau saya sudah hold teman-teman untuk tidak ditambah lagi. Sudah ini. Dalam artian begini Pak ya. Kami tidak menggugi teman-teman. Tapi mungkin ada yang tadi ya, kedengar kemudian tidak nyemak di grup kemudian tetap respon ke sini itu bentuk kepedulian. Ini satu perjuangan, satu rasa. Jadi ini bentuknya bukan kami perintah ayo ini enggak. Tapi mungkin tadi yang dengar belum sempat masih on kemudian sempatnya baru sekarang enggak nyemak grup atas instruksi dari teman-teman tetap ke sini ya mohon maaf. Itu bukan kami yang instruksikan tapi mereka dengan kesadaran sendiri gitu loh. Insya Allah kami jaga. Ya, tidak bergerombol kami usahakan. Nanti kita pecah-pecah. Iya Pak, kita pecah Pak. Iya. Agak-agak lama. Insya Allah. Tidak hanya menggiring balik pelaku.
hukumnya melanggar permula karena kena kasus pidana. Apalagi dari rekan-rekan sudah ada yang lapor. Hal yang membuat kita juga akan ketakutan terus, ya kan? Jadi kita nggak tenang nih Pak di jalan. Kalau ini nggak ada solusi, besok-besok ke depan kita nggak tenang di jalan. Ada lagi di bawah. Dan Bapak boleh tahu, aku mau lihat histori akun saya sehari dapat satu, dapat dua, Pak. Untuk rumah aja nggak cukup, Pak. Gitu loh. Betul. Kita kita sangat-sangat betul bisa berhasil. Iya, betul Pak. Tapi hal seperti ini kan sebetulnya jadi aneh. Buat itu tidak ada. Satu Pak teman-teman ini. Sangat 88 itu yang pasti. Nah, nanti. Insya Allah ini kalau nanti. Iya sekarang potongan aplikasi itu besar Pak. Dari harga 14.000 ke 5.800 Pak. Kadang kan Bapak untuk jalan aja tuh bensinnya untuk jemputnya. Kadang jemputnya 5 kilo, 4 kilo, ngantarnya cuma 2 kilo. Jadi sini kita masih berjuang itu tuh berjuang kan bisa bertahan hidup saat ini. Kalau kata adalah kita bisa bertahan hidup, bener kan teman-teman? Ya. Ini kan sudah dilaporkan, insya Allah stuck dalam arti masih proses administratif dari perbankan yang mungkin harus kewajiban dari pihak debitur ini pasti juga akan mendapat kebijakan juga. Apalagi ini kan sudah rame permasalahannya ini kan sama ini sudah dari bulan Maret ya kita sudah seperti itu. Ini sangat membantu apa yang sudah Bapak lakukan. Ini lur, DC nyerang driver yang lagi parkir nunggu negosiasi. DC-nya banyak banget lur, bawa sajam. Ini ngerusakin mobil-mobil kita. Melapat lur, di Jotawang. Ada yang rusak.